Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, informasi kali ini adalah cara melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di Facebook kita. Nah, teman-teman yang mempunyai akun Facebook, tentu saja kadang itu ada kawan yang meminjam akun Facebook teman-teman, atau ada misalnya pacarnya yang suka nyari ini, suka nyari itu, kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita bisa melihat aktivitas apa saja yang dia gunakan, yang dicari. Nah, caranya kita masuk dahulu ke profilnya teman-teman sekalian. Silakan masuk, kemudian bagian profilnya ini teman-teman lihat bagian atas log aktivitas. Nah, di log aktivitasnya ini teman-teman klik, lalu teman-teman lihat sebelah ini, sebelah kiri banyak sekali ya, di sini foto, video, login, grup, acara, following tersimpan dan yang lainnya. Nah, tuh. Jadi di sebelah kanan itu log aktivitasnya, bisa teman-teman lihat Mei. Nah, hari ini mencari LWK Hikari Gakko, atau menyukai ini, menyukai itu, atau berkomentar, bisa kita lihat aktivitasnya. Kadang ini orang-orang yang baru pertama kali belajar Facebook itu nggak tahu yang kayak gini nih. Jadi sehingga kita pas ngelihat dia tuh, ini yang dicarinya ini nih, bahaya ini. Nah, gini-gini-gini, nah gitu. Nah, kebanyakan orang mencari ini nih, di bagian riwayat pencarian. Nah, jadi riwayat pencarian ini lebih spesifik lagi. Hari ini misalnya nih, kayak hari ini mencari Nexium, Nexium, baju biru, lowongan kerja, jual channel, kayak gitu. Sampai habis. Nah, cara menghapusnya, teman-teman tinggal hapus ini. Kan ada ini ya, edit. Lalu teman-teman klik hapus. Nah, dia akan tampil seperti ini. Hapus pencarian katanya. Anda yakin ingin menghapus pencarian ini katanya? Ya udah, kalau yakin hapus. Nah, jadi seperti itu, dia nggak bakal muncul lagi. Nah, jadi itulah cara melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di Facebook. Oke, teman-teman sampai jumpa. Terima kasih, tetap stay di sini. Semoga bermanfaat informasi ini dan semoga bisa dipraktikkan.